langkah yang terakhir. Nah, ujungnya berada di sebelah kiri. 4 gulungan ya. Ini. Tadi kan menggulung ke arah kanan, kemudian tarik ujungnya ke sini ke arah kiri. Nah turun, nah ini keluarnya ini, ya kan, ini keluar, kita potong. Jadi belitan utamanya sudah selesai. Nah ini nanti yang keluar kabel 2, sedangkan untuk kutub untuk belitan bantunya di sini di seri nanti. Oke, kita tunggu ya. Jangan lupa ngopi dulu. Alhamdulillah. Kita gulung belitan bantunya. Langkah 11. Langkah 11 kita ambil di antara tengah-tengah ini. Dari sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ini sudah saya lepas tutupnya. Nah, kita tata supaya masuknya mudah. Nah, isinya sedikit sekali, cuma 32 lilitan. Ini tadi putarannya ke kiri, harusnya ke kiri, tapi saya gulungnya ke kanan. Tidak masalah, bisa dibalik. Nah, ke kirian, gulungnya ke sini, kiri. Tambah lagi, masuk ke turun ke bawah. Belitan bantu hanya 2 gulungan sebelah dan 2 gulungan sebelah, jadi 4 gulungan saja. Ini setelah gulung ke kiri, kita gulung ke kanan. Yang tadi kan belitan utamanya ke kanan dulu terus ke kiri. Sekarang ini saya balik, yang gulungan belitan pembantunya ini ke arah kiri dulu gulungnya, kemudian ke arah kanan. Jatuh di sebelahnya sini. Nah sini kanan. Nah langkah 11 arah sini. Nah depan ini agak jauh.
ujungnya kita potong. Nah, ini akhirnya disaring dengan ujung disaring. Ujung helm tadi ini yang pertama bawah, yang bawah ini disaring dengan yang atas ini. Nah, ini burungan ini sudah tidak pakai kapasitor, sudah langsung. Misalkan ingin pakai kapasitor, yang lubang yang tidak saya kasih kertas ini digulung antara dengan yang tidak pakai kertas ini bisa nanti, bisa dikasih kondensator. Tapi berhubung ini blower kecil, kita pakai kawat ini aja bisa, atau kawat agak besar juga bisa. Oke, tinggal kita tali temali. Tali temali model ini. Oke, sudah selesai. Ini tali model begini. Ini tali model begini. Ini dua. Tinggal kita pasang. Oke. Oke, kita coba. Ini langsung dua tanpa kondensator. Ya. Oke, terima kasih sudah menonton cara menggulung kipas blower tanpa kondensator langsung dengan spritan bantu yang dipotong 3. Itu saja yang bisa saya hadirkan untuk tutorial menggulung pompa kipas angin blower ini. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk para subscriber, penonton baru, dan kawan-kawan semua, salam sehat ya. Semoga dimudahkan segalanya dan dimurahkan rezekinya. Sehat walafiat. Oke. Okay.